Ini sudah pagi, tapi kenapa Celine belum bangun juga ya? Apa karena semalam setelah dia mabuk, aku memangsanya, dan dengan tidak sengaja aku menghisap darahnya begitu banyak. Ya sudahlah, kalau begitu sebaiknya sekarang aku tinggalkan saja dia sendirian di kamar. Dan aku juga butuh waktu untuk sendiri sekarang. Celine, aku pergi dulu ya. Aku masih tetap di villa ini kok, tapi aku butuh waktu untuk sendiri. Aku ingin menenangkan pikiranku soal semalam. Jadi sekarang, istirahatlah. Aku tidak akan mengganggu tidurmu. Ya begitu, aku pergi sebentar ya, Celine. Ada telepon. Wah, ayah. Ternyata ayah menelponku. Sepertinya ini sangat penting. Halo ayah, apa kabar ayah? Soal kedatanganku ke istana, aku akan segera datang ke sana. Karena sekarang aku akan menyelesaikan urusanku dulu ayah. Seberapa penting urusanmu di sana nak? Ibumu lebih penting. Ya itu tentu ayah, ibu lebih penting dari segalanya. Tapi aku harus... Tidak ada kata-kata tapi. Kau harus segera ke istana. Kau harus menuruti semua perintah ayah. Karena kau akan segera ayah jodohkan dengan seorang gadis pilihan kami berdua. Halo? Halo ayah? Halo? Ray, aku tidak bisa mendengar suara ayah dengan ayah. Jelas. Halo? Halo? Ray? Ayah? Halo? Ray, pokoknya kau harus datang ke istana dan segera menyetujui permintaan kami. Dan kau tidak boleh beralasan lagi untuk tidak datang ke sini. Iya ayah, aku pasti akan segera datang ke sana. Tapi aku mohon agar ayah dan ibu bersabar dulu. Karena aku memiliki urusan yang tidak bisa kutunda. Jadi kalau begitu, ayah dan ibu tolong bersabar ya. Besok atau besok lusa, aku pasti akan segera ke istana. Jadi mohon bersabar untuk sebentar saja. Ayah, kalau begitu, aku tutup dulu teleponnya ya. Karena aku ingin mengerjakan pekerjaanku. Ah, kau memang anak ayah yang keras kepala. Ya sudahlah, tutuplah teleponnya. Jangan lupa segera datang ke istana. Oke ayah, aku akan segera ke sana. Sebenarnya, apa yang akan mereka bahas denganku ya? Aku tidak bisa mendengar suara ayah dengan jelas. Sepertinya, sinyal di tempat ini kurang bagus. Ah, ya sudahlah. Nanti kalau aku ke istana, aku akan tanya langsung ke ayah. Suasana pagi di tempat ini sangat indah. Ini kan sudah pagi. Ya ampun. Ah, ternyata aku ketiduran. Ah, kenapa kepalaku pusing ya? Kenapa aku merasa kalau aku pusing bagaikan sehabis mabuk? Apa? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin mabuk. Tapi aku tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi semalam ya? Aku merasa tidak ada yang terjadi sih. Tidak mungkin kan kalau Kak Ari menyentuhku di saat aku sedang tidak sadar. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi yang seingat yang terjadi semalam. Rasa lelaki tua gak tahu diri. Ngaku-ngaku jadi suami aku.
aku baru ingat kalau semalam aku mabuk. Kak Rey ada di mana sekarang? Ternyata dia ada di sana. Pasti dia sangat kecewa sekali dengan perlakuanku semalam kepadanya. Kenapa sih aku bisa mabuk? Harusnya tadi malam kami berdua sudah bahagia. Tapi aku sudah mengecewakan segalanya. Aku harus segera meminta maaf kepada Kak Rey dan menebus semua kesalahanku semalam. Sayang, maafkan aku soal kejadian semalam. Aku tahu kau pasti sangat kecewa kan dengan sikapku. Aku sepenuhnya tidak sadar dan sekarang aku hanya bisa mengingat sedikit dari kejadian semalam. Maafkan aku sudah menghancurkan rencana kita. Sudahlah, semalam kau mabuk dan semua rencana kita sudah gagal. Kau melakukan hal di luar dugaanku, termasuk perkataanmu. Kau sudah begitu melukai hatiku. Dan sekarang, aku tidak ingin lagi mendapatkan harapan palsu darimu. Kak, maafkan aku. Itu semua bukan kehendakku. Semalam, aku habis minum sesuatu. Tapi setelah itu, aku tidak mengingat apa yang terjadi. Dan aku benar-benar tidak sadar, Kak. Jika ada perkataanku yang telah menyinggungmu, aku mohon tolong maafkan aku. Ngomong-ngomong, apa yang membuatmu marah? Sudahlah, sekarang aku sudah sadar. Seperti kata orang, jika seseorang berucap di alam bawah sadarnya, maka dia akan berkata sejujur-jujurnya dari hatinya yang terdalam. Kau sudah mengatakan kalau aku adalah lelaki tua. Kau memanggilku dengan sebutanku. Dan kau juga berkata kalau kau menyesal menikah dengan lelaki yang sudah menjadi suamimu sekarang. Dan kau bilang kalau kau menikah dengan lelaki itu hanya karena kasihan, bukan karena cinta. Maafkan aku, Kak. Itu semua tidak benar. Itu hanya pengaruh saat ku mabuk. Itu semua tidak benar. Aku akan berkata sejujur-jujurnya sekarang kepada kamu. Kalau aku benar-benar jatuh cinta sama Kak Rey, dan aku tidak pernah menyesali pernikahan kita. Aku menikahimu karena aku benar-benar mencintaimu, bukan karena rasa kasihan. Itu semua tidak benar. Aku akui, dulu aku menikahimu karena aku kasihan, karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku mulai mencintaimu, dan sekarang aku sudah sangat mencintaimu. Bahkan, aku sudah rela untuk memberikan seluruh hidupku untukmu. Sudah, lepaskan aku. Aku ingin sendiri. Lepaskan tanganmu. Kau tak usah pegang tanganku. Aku ingin pergi dari tempat ini. Aku ingin sendiri. Aku butuh waktu sendiri. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin kau mau menerima semua kejujuranku. Jangan mempercayai perkataanku semalam. Itu semua di luar kendaliku, Kak. Aku mohon, percayalah kepadaku. Sudah cukup. Sekarang lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Apapun caranya, aku akan membuatmu tidak bisa jauh dariku. Kau jangan pergi. Jika kau butuh waktu sendiri, aku akan menemanimu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Jadi tolong maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja yang kau mau, asalkan kau mau memaafkanku. Kejadian semalam itu di luar kendaliku. Aku mohon agar kau mau mendengarkan penjelasanku. Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku. Aku tidak ingin melihat kau sendiri, merenung sendiri. Aku merasa sangat bersalah atas kejadian semalam. Aku tidak tahu apa yang telah kuucapkan kepadamu sehingga kau begitu terluka. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Sudah. Tidak ada yang perlu kau jelaskan lagi.
semuanya sudah jelas. Aku tidak tahu apa yang harus kupercayai. Apakah perkataanmu semalam atau perkataanmu sekarang? Karena aku tidak tahu isi hatimu. Jika kau ingin aku meninggalkanmu sekarang, karena kau hanya terpaksa menikah denganku, maka aku akan menuruti permintaanmu. Tidak, aku tidak ingin berpisah denganmu. Sudah, Selin. Aku sudah memaafkanmu. Tapi tolong, lepaskan tanganku. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Sekarang aku akan membuatmu terikat di sini. Selin, apa yang akan kau lakukan? Selin? Kenapa kau melakukan itu kepadaku? Apa dengan ini caramu untuk meluluhkan hatiku? Kalau ya, kenapa? Wah, sepertinya istriku sudah mulai nakal ya. Nah, gitu dong. Sekarang aku tahu bagaimana caranya untuk meluluhkan hati suamiku yang sedang di dalam amarah. Sekarang kamu sudah tidak marah lagi kan sama aku? Pastinya rasa kecewamu sudah terobati. Maafkan aku ya. Semalam aku sudah membuatmu begitu kecewa. Tapi sekarang aku akan mengobati rasa kecewamu. Ngomong-ngomong soal semalam, apa yang sudah kukatakan kepadamu? Apa itu benar aku memanggilmu dengan sebutan Om? Jika itu benar, aku minta maaf sekali lagi ya. Aku benar-benar malu dengan kejadian semalam. Aku sudah membuatmu sakit hati. Semalam kau benar-benar keterlaluan sayang. Masa kamu memanggilku dengan sebutan Om? Emang segitu tuakah aku di matamu? Aku benar-benar kesal semalam. Tapi karena aku sangat mencintaimu, aku bisa memaafkanmu sekarang kan? Kau benar-benar suami yang sangat pemaaf. Ya gimana aku gak maafin kamu? Habis kamu tadi sudah menyita waktuku, dan kamu sudah membuat aku melupakan masalah semalam. Sekarang aku ingin menikmati waktu bersama kita, berbahagia di tempat ini, dan mewujudkan semua impian kita menjadi keluarga yang bahagia. Dan aku harap tidak ada lagi yang bisa mengganggu kebahagiaan kita berdua. Benar kan sayang? Dan aku ingin kau benar-benar tulus mencintaiku, tidak seperti yang kau katakan semalam. Iya, kan sudah aku bilang aku sangat mencintaimu Kak Rey. Apa boleh aku menanyakan beberapa hal kepadamu? Iya boleh, kau ingin menanyakan apa? Kita sudah hampir 1 tahun menikah, dan ini soal masalah restu. Jika kedua orang tuamu tidak merestui hubungan kita, apa yang akan kau lakukan? Dan jika mereka menyuruhmu untuk meninggalkanku, apa tindakanmu atas perintah kedua orang tuamu? Sedangkan aku sendiri tidak ingin kalau suamiku melanggar semua perintah dari orang tuanya. Oh, soal itu, bagiku kau segalanya, sama seperti ibuku. Jika mereka tidak merestui hubungan kita, lebih baik aku memilih untuk pergi dari dunia ini, karena aku tidak bisa memilih keduanya. Aku sangat mencintai kalian, jadi intinya aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku akan selalu ada bersamamu, dan aku akan berusaha membuat mereka merestui hubungan kita. Dan ada satu lagi yang ingin kutanyakan kepadamu. Jika suatu saat nanti kau berharap keturunan dariku, tapi ternyata takdir berkata lain, aku tidak bisa memberikanmu keturunan, apa yang akan kau lakukan? Sementara
apa putra satu-satunya di kerajaan. Apa aku akan memilih untuk menikah lagi? Bagiku, yang terpenting itu adalah hidupmu. Jika kau ditakdirkan tidak bisa memberikan keturunan untukku, bagiku tidak masalah. Yang terpenting, aku bisa hidup bahagia bersamamu. Soal keinginan keluargaku, aku akan menentang mereka jika mereka memaksaku untuk menikah lagi. Karena di hatiku hanya ada satu tempat untuk seorang wanita yang menjadi istriku. Aku tidak akan pernah mencintai wanita lain selain dirimu. Jikapun aku terjebak akan suatu keadaan, aku tidak akan pernah menduakan cintamu. Biarlah nyawaku menjadi taruhannya. Terima kasih sayang. Aku berjanji akan selalu setia menjadi pendamping hidupmu.